Nanti kita akan coba, bos. Kita akan coba kegelapan, dia bakal tembus cahaya. Dan seperti ada air di dalam mustika teluk. Kakek saya, warisan leluhur yang tidak bisa diperjualbelikan. Kan? Di sini sudah. Jangan contoh di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Thomas Rocker Gagal, Rocker Misteri. Salam santun bos, selamat sore. Apa kabar nih bos? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, paling lambat hari Jumat bos, insyaallah saya akan membagikan, mengumumkan langsung siapa pemenang giveaway kita. Salah satu giveaway terbesar, karena saya akan membagikan banyak sekali hadiah bingkisan dari alam. Untuk mengisi waktu kita di episode kali ini, saya akan menunjukkan sesuatu yang mungkin selama ini cuma jadi dongeng belaka. Kita hanya mendengar cerita, selalu jadi bahan cerita, karena banyak orang yang menganggap khasiatnya itu sangat luar biasa. Dan saya akan mencoba bos menunjukkan kepada kalian kuasa Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan kepada kita, makhluknya manusia yang paling mulia di antara semua ciptaannya bos. Apa kalian pengen lihat? Tetap stay di channel ini. Salah satu hadiah giveaway yang akan saya bagikan kepada kalian, King Cobra. Memang banyak orang yang akan mengira bos bahwa ini cuma dongeng belaka, selalu hanya bisa jadi bahan cerita, saudara. Jadi bahan cerita karena dipercaya memiliki khasiat. Tetapi yang jadi permasalahan selama ini, banyak orang bertanya bos, di mana benda itu berada? Saya bukanlah orang yang merasa diri paling benar, saudara. Tapi saya yakin karena Allah, saya tidak akan menunjukkan barang palsu, karena saya berpetualang mencoba untuk berinteraksi bersahabat dengan Allah. Dengan seizin Allah, kita telah menemukan banyak sekali penemuan yang sungguh, memang ini di luar akal sehat, saudara. Tapi inilah yang terjadi. Ketika Allah berkehendak, maka semua bisa terjadi. 10 penemuan luar biasa ini akan saya tunjukkan kepada kalian semua. Tempat kalian akan berbisnis. Yang pertama, Pulau Basu. Perisai kulit yang sangat kuat sekali, saudara. Ini berasal dari tanah Sulawesi. Ini saya temukan dulu di dalam peci tua. Kebetulan ini adalah warisan dari kakek saya. Tanpa sengaja saya menemukan ini dalam peci tua yang diwariskan kepada saya oleh kakek saya.
Ada yang bilang bos, katanya kita tes dulu ya. Pulau Basi itu anti kulit. Katanya seperti ini. Ingat, anti kulit itu belum tentu anti rambut. Dan pasti semua orang yang punya benda semacam ini tahulah. Ya, jangan dicontoh di rumah saudara. Ya, risikonya sangat berbahaya. Kedua, Pulau Basi ini zombie, batu tengkorak besi. Banyak bertanya bos, apa hasilnya? Saya selalu mengatakan saudara bahwa hasil pertama ketika kita memiliki benda-benda yang memiliki energi alam itu adalah, ingatlah, semua ini tercipta karena izin Allah SWT. Mereka memang punya energi alam, tetapi itu diberikan kepada benda ini oleh semangat, agar kita mengingat bahwa masih ada kekuatan yang luar biasa dari benda ini. Ada yang bilang bos, katanya anti kulit juga. Kelebihannya apa? Dia katanya anti rambut. Seperti ini. Gak ada yang putus kan? Di sini sudah ada dua saudara. Nih, yang ketiga mustika kelapa. Ini jenis mustika kelapa putih yang berukuran mini, sangat kecil sekali. Dulu saya juga punya bos yang berukuran agak besar, mungkin sebesar batu zombie ini, besi zombie ini. Ada juga yang sebesar Pulau Basi saya ini. Mungkin ukurannya ini hampir sama dengan biji kelereng. Pertanyaannya sekarang, apa hasil dari mustika kelapa? Mustika kelapa itu menurut yang saya ketahui ini bisa kita gunakan bos untuk melawan racun bos, terutama ketika kita keracunan makanan, keracunan obat-obatan. Tetapi ada juga yang mengatakan kalau ini anti basi. Katanya kalau kita letakkan ini pada makanan atau taruh di makanan, makanan nggak akan basi. Nanti kita akan coba bos. Kita akan coba menguji apakah ini benar-benar anti basi. Yang keempat, batu keong. Banyak persepsi bos yang mengatakan mustika keong itu katanya bisa digunakan untuk menelek. Tapi saya nggak tahu soal itu bos. Tapi ini banyak tanggapan dari orang. Katanya bisa untuk kesugihan, bisa untuk melet, dan bisa untuk anti kulit. Kalau dicoba anti kulit, saya nggak tahu bos. Saya nggak yakin. Saya takut. Sekarang yang kelima saudaraku, apa kalian masih ingat dengan benda ini? Ini kita temukan dulu di sebuah gurun pasir.
Ini kalau kita senter di kegelapan, dia bakal tembus cahaya. Dan seperti ada air di dalam mustika teluk. Khasiatnya apa? Gunakan ini untuk urup tubuh. Campur dengan minyak kelapa asli yang harum. Oleskan di mustika teluk ini. Lalu bagian urut seperti ini. Wah, ini bos, kalau dipakai tukang pijat atau tukang urut, dia bakal punya langganan yang banyak. Insya Allah, berkah buat kita. Sekarang yang keenam, fosil kelop berasal dari jenis inti batang pohon kelop. Inilah galik kelor terbaik yang pernah ada. Berisai dari gangguan orang-orang yang ingin mengganggu kita melalui gangguan dan tak dilihat. Kalian tukang-tukang santet, jangan pernah mencoba-coba mengganggu orang yang memiliki fosil kelor yang saya ini. Semua karena Allah. Kalian tidak akan punya celah sedikit pun untuk mengganggu saudara-saudara saya yang ada di sini. Nih, fosil kelor kita, galis kelor terbaik yang pernah. Sekarang sudah berapa bos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saking banyaknya benda-benda kita bos, jadi saya nggak tahu sampai menghitungnya, karena memang kita memiliki banyak temuan yang sangat langka dan sangat luar biasa. Nah, inilah salah satu muntah besi terbaik sepanjang masa, memiliki energi magnet. Ada yang bilang bos, ini batu magnet. Saya sudah akui saudara bahwa ini memiliki daya magnet dan alam. Boleh kalian kategorikan ini batu magnet, tetapi dia memiliki kelebihan perisai kulit terbaik yang pernah ada. Bahkan baju pun gak akan mampan selama. Jangan contoh di rumah ya. Kalau kena senjata, paling rasanya itu gatal terus. Sekarang yang ke-8, bambu petukas. Inilah bambu yang kalian cari. Banyak yang bilang, buka bang, nanti ada saatnya saudara. Tak semudah itu saya membuka kepada publik secara langsung. Masih banyak isi di dalam bambu putuk ini yang akan saya perlihatkan kepada kalian. Kakek saya itu orang Dayak dari ibu saya. Kakek dari ayah saya itu orang Tui, orang Bugis asli. Mereka punya paham yang sangat keras. Saking kerasnya, kakek saya itu rambutnya nggak bisa dipotong. Kalian mungkin sering lihat videonya Mitorsan. Kakek dari ibu saya yang orang Dayak itu sangat mirip dengan Mitorsan. Nih, banyak yang bilang bos, hasiatnya itu bikin orang akan menjadi kaya raya. Saya nggak tahu itu bos. Tetapi saya sudah merasa sangat kaya sekali karena saya punya keluarga, saya punya istri, dan saya punya harta karun yang luar biasa, yaitu anak saya. Dan alhamdulillah, kami mensyukuri selalu nikmat yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang saya ketahui dari bahasa alam bos, memang ada usaha yang cocok yang akan memberikan sebuah keberhasilan. Tentunya bambu petuk ini. Ini akan
bisa berhasil, bos, ketika dalam satu buah usaha. Yang paling cocok saya lihat adalah usaha burung walet, karena bambu petuk ini bisa memanggil burung walet untuk berkumpul. Ini yang saya ketahui sekarang. Tapi kalau di bidang lain, saya tidak bisa memastikan hal itu, ya. Saya harus jujur di sini. Sekarang yang kesembilan, pusaka besi dari tanah Sulawesi ini, simbol keseimbangan, damai, tetapi gak ingin diganggu. Ketika diganggu bisa berbahaya. Dan banyak yang bilang, bos, yang punya badik seperti ini jangan coba-coba masuk dalam rumahnya untuk mencuri. Biasanya kalian gak akan bisa keluar tanpa izin dari yang punya rumah, kecuali mereka memaafkan kalian, maksud saya, saudaraku. Sepertinya ini sudah mau maghrib. Sekarang yang terakhir, 10, batu mistika merah delima. Para subscriber yang ada di sini, ketika saya mengumumkan ini, itu kalian sudah tahu lah. Tetapi ingat, saudaraku, batu merah saya itu bukanlah batu mistika merah delima sih. Kebetulan saja warnanya itu batu merah. Kalian boleh lihat di sini. Batu merah ini adalah pemberian dari kakek saya, warisan leluhur yang tidak bisa diperjualbelikan. Banyak yang menawarkan kepada saya, bos, saya beli 10 miliar, 20 miliar, 1 triliun, 5 triliun. Uang itu enggak ada harganya daripada petuah dari orang tua kami, saudaraku. Pesan beliau, jangan pernah kau jual benda ini, karena memang tidak bisa diperjualbelikan. Ini bukan hak kamu, tetapi hak dari keturunan kamu nantinya. Kamu hanya dititipkan untuk sementara ini, karena nantinya akan diwariskan lagi kepada generasi setelah. Saya selalu berpesan kepada saudaraku semua, itu tidak melebihkan benda-benda semacam ini, ya. Ketika kita memiliki benda semacam ini, ingatlah bahwa ini terjadi atas kuasa Allah. Dia mungkin memiliki tuah, memiliki energi, tapi itu hanya contoh kecil sebuah energi, bos, sebuah kesaktian. Yang maha sakti itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi benda semacam ini sampai kapanpun, bos, tidak akan melebihi kemuliaan seorang manusia. Kemuliaan manusia, makhluk yang telah digariskan sebagai makhluk yang paling mulia di antara ciptaannya. Mereka tidak akan pernah berfungsi, saudaraku, ketika tak difungsikan oleh tangan manusia. Tergantung kita manusia ingin menjadikannya hitam atau putih. Karena tidak ada ilmu yang hitam, saudaraku, ketika manusia itu tidak menghitamkannya. Saya ini proses mundur diri dulu. Saksikan histori saya, petualangan rocker gagal rocker misteri yang suka berpetualang di dunia misteri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.